Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Gizot di sini, dan kali ini saya berada di area progres simpang susun sadang. Dan di sini bisa kita lihat di sini adalah progres tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Ini yang ke arah sana itu yang ke arah Jati Asih Bekasi ujungnya ya. Kalau nggak salah koreksi kalau salah ya. Ini tol yang baru. Dan yang ke arah kanan saya ini yang berbelok ke arah sana itu yang ke arah tol Cipularang yang mengarah ke Jakarta ataupun ke Cikampek, dan berputar lagi ke arah sini ini yang dari arah Bandung. Nah itu yang arah Bandung, dan yang ke kiri sini tuh yang ke depan sana itu yang ke arah pintu tol Sadang ya. Dan di sini sangat luas ya, dan bisa kita lihat di sini untuk pirhead atau pilar-pilar ya, yang nantinya untuk jalur utama tol yang dari Sadang yang akan lurus. Dan jembatan ini adalah ruas yang dari arah Bandung yang akan berbelok ke arah Sadang, jadi berputar ke sini langsung ke ujung sana. Dan yang paling atas itu adalah yang dari arah Cikampek yang nantinya berputar dan terus dan nantinya berbelok ke arah ruas tol Jakarta Cikampek 2 Selatan yang ke arah ruas yang sebelah sana. Agak sedikit berputar-putar ya di sini. Tapi keren nih, saya suka lihatnya nih kalau kayak gini. Dan kalau jalur ini yang maju ke sini yaitu yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek. Udah dicoret sini mah. Dan kita turun ke arah bawah, ini yang ke arah sana itu yang jalur berbelok yang mengarah ke arah Cikampek, yang dari arah ruas sana itu yang ke arah Jati Asih, dan yang ini nih yang dari arah Cipularang atau dari arah Bandung yang akan berbelok ke arah Sadang Purwakarta, itu yang ke sana itu yang ke arah Purwakarta. Dan yang di bawah sini ini adalah jalur utamanya, jadi nanti yang dari Sadang itu bisa tinggal lurus langsung ke arah depan sana tuh yang ke arah Jati Asih atau ke Bekasi. Dan bisa kita lihat di sini, nah itu yang ke sana itu yang ke arah Cipularang dari Bandung ya. Nah ini nanti berputar sini. Di sini ada beberapa alat berat nih yang di sini. Cuman belum ada kegiatan nih di sini. Pantau sepi ya. Jadi nanti yang dari arah Sadang Purwakarta yang akan ke Jakarta tinggal lurus saja lewat ke sini. Jadi tidak berputar dulu ke arah jalur Jakarta Cikampek pertama ya yang di utara. Ini di sini. Ini areanya sangat luas banget. Di sini cuacanya sangat panas karena saya belum terbiasa ya di update kan di daerah Purwakarta. Biasanya di daerah Bandung dan Sumedang, sekarang hanya di Purwakarta. Dari kejauhan kelihatan ya luas tolnya. Agar lebih jelas pantauannya, kita lakukan penerbangan di sini untuk memantau simpang susun Sadang Purwakarta. Kita terbang di sini ya, kita bermula di arah simpang Sadang Purwakarta. Ini yang ke sana itu yang ke ruas tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Dan bisa kita lihat di sini untuk pengecoran dasar ya sudah terlihat sampai ke ujung sana tuh. Dan bisa kita lihat di sini untuk hamparan lokasinya ya sangat luas. Dan bisa kita lihat ini adalah jalur Cipularang yang ke arah depan itu yang ke arah Bandung. Dan bisa kita lihat di sini ini adalah simpang yang akan mengarah ke arah Sadang yang di bawah saya. Ini yang ke arah kiri itu yang ke arah Sadang. Dan bisa kita lihat di sini untuk progresnya ya. Udah sejauh ini. Nah, ini yang ke arah kiri ini yang ke arah Sadang. Kita lihat ke arah kiri ya, sedikit-sedikit aja kita pantau. Nah, ini yang ke depan saya ini itu adalah ke arah pintu tol Sadang Purwakarta.
Dan bisa dilihat di sini untuk jalur-jalurnya banyak putaran-putaran baru ya yang nantinya akan dibangun. Dan yang paling tinggi itu adalah jembatan yang paling tinggi menurut saya tuh, yang di depan itu. Dia melewati dua jalur, yang satu flyover yang akan ke arah Sadang yang dari arah Bandung ya. Itu adalah jalur yang dari arah Cikampek tuh, dari arah sana itu yang dari arah Cikampek. Dan di sini sangat luas ya, saya senang ya di sini untuk penerbangan di sini, namun cuacanya sangat panas. Maklum ya, namanya di Purwakarta ya. Ini panas nih, kita putar sini. Ini yang ke arah Bandung. Kita tambah ketinggian sedikit lagi ya untuk melihat luasnya daerah Purwakarta. Masih banyak ya lahan yang luas di sini. Saya biasa meliput Tol Cisumdawu ya, sekarang lihat di daerah Purwakarta nih, ternyata banyak yang pembangunan tol di sini. Dan kita lihat di sini nih, ini nantinya baru lagi ya, nanti putarannya jadi yang dulu sepertinya akan diganti sama yang baru. Ini yang ke arah Jati Asia tuh, ke ruas tol yang baru ya nantinya. Dan di sini adalah tol utama yang nantinya akan jadi ditarik lurus ya dari sini ke ujung sana mengarah ke arah pintu tol Sadang. Dan bisa kita lihat di sini untuk upper pass-nya belum dipasang ya untuk girder yang melewati tol Cipularang. Namun udah terlihat keren di sana nih, ada. Dan bisa kita lihat di bawah ini adalah jalur yang dari arah Cipularang yang akan berbelok ke arah Sadang Purwakarta, dan sepertinya akan dipindahkan ke jalur baru yang jembatan ini. Dan ini adalah tol barunya yang kesana ya.
Dan cukup sekian video yang bisa saya sampaikan di Simpang Susun Sadang Purwakarta. Dan bagi kalian yang belum klik subscribe, untuk klik subscribe-nya di channel Gizot ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan untuk kesalahan informasinya mohon untuk dikoreksi kembali. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.